khas Kabupaten Bone yakni Songkoreca. Dan tidak afdol rasanya jika Tribunnews berkunjung ke Bone jika tidak membawakan sanak saudara Tribunnews oleh-oleh khas Kabupaten Bone yakni Songkoreca. Dan bagaimana proses pembuatan dan juga harganya, Tribunnews silahkan ikuti saya. Songkoreca atau lebih dikenal dengan Songkok Tobuni adalah salah satu warisan budaya asal Sulawesi Selatan yang cukup populer. Songkoreca dijadikan songkok kebesaran bagi raja, bangsawan, dan para punggawa-punggawa kerajaan zaman dulu. Songkoreca telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Kini, songkoreca tak lagi hanya menjadi hak seorang raja atau bangsawan, namun bisa digunakan oleh semua kalangan. Songkoreca sering dijadikan buah tangan oleh para wisatawan. Banyak sentra produksi maupun penjualan songkoreca dapat ditemukan di kabupaten berjarak sekitar 120 km dari kota Makassar ini. Untuk penjualan, salah satu dapat ditemukan di toko ISR Bone yang berlokasi di Jalan Masjid, Kecamatan Tanite, Riatan. Ada beragam jenis songkoreca tersedia di sini. Harganya pun bervariasi dari ratusan ribu sampai dengan ratusan juta bergantung jenisnya. Songkoreca pun sudah bertebar di kota Watampone. Jika ingin melihat secara langsung proses pembuatan songkoreca, bisa berkunjung ke Kecamatan Awangpone. Di kecamatan tersebut, terkenal dengan para warganya yang mayoritas pengrajin songkoreca. Catatan sejarah, songkoreca digunakan oleh Raja Bone ke-15 Latarenita Arumpalaka untuk menandai pasukannya saat menyerang Tanah Toraja. Arumpalaka melakukan ekspansi ke Tanah Toraja pada tahun 1683 Masehi untuk memperluas kekuasaan Kerajaan Bone. Namun, laskar Tanah Toraja melakukan perlawanan. Dalam peperangan itu, salah satu ciri khas pasukan Kerajaan Bone hanya memakai sarung diikat pinggang. Sementara, pasukan Tanah Toraja juga memakai sarung saat perang, karena kedua pasukan masing-masing menggunakan sarung. Untuk menyiasati keadaan seperti itu, Arumpalaka mencari strategi baru dengan memerintahkan prajuritnya memasang tanda di kepala sebagai pembeda. Sebagian pasukan Arumpalaka kemudian kembali ke Tanah Bone untuk mencari pelepah untar yang dikeringkan. Setelah itu, dibakar dan dipukul sehingga keluar seratnya. Serat pelepah lontar ini kemudian dibentuk menyerupai songkok dan menjadi identitas bagi pasukan Kerajaan Bone saat kembali berperang melawan pasukan Toraja. Pada periode inilah disebut sebagai songkoreca, identitas pembeda pasukan Kerajaan Bone. Wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Bone, jangan lupa membeli songko khas Tobone, yakni songkoreca. Terima kasih Tribunnews, saya Wahda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.